Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Apa kabar? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan ceria ya. Okay, it's English time. Waktunya bahasa Inggris. Nah, this is a market. Ini adalah sebuah pasar. Ya, ada banyak sekali yang dijual di pasar. Salah satunya adalah sayuran. Dan pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang beberapa jenis sayuran atau vegetables dalam bahasa Inggris. Yuk kita ingat lagi. Nah, sekarang disimak ya video berikut ini. Hello friends, my name is Aninda. Today I will go to the market and buy some vegetables. Can you help me please? I will buy cabbage, broccoli, potato, leek. Nah, supaya tidak lupa nanti mau membeli apa saja, saya mau membuat shopping list atau daftar belanja. Teman-teman boleh bantu ya. Yang pertama, saya mau membeli apa? Ya benar, cabbage. Yang kedua, gambar apa? Broccoli. Oke. Dan yang ketiga, ya benar, potato. Dan yang terakhir, saya mau membeli leek. Nah, anak-anak, tantangan untuk hari ini, bayangkan anak-anak ingin membeli sayuran. Buatlah daftar belanjanya dengan menulis sayuran apa saja yang ingin anak-anak beli. Seperti Aninda tadi ya. Setelah ditulis, kemudian bacalah nyaring dan dikirim melalui rekam suara. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.